Rumah ini berkonsep ASEAN Tropical atau rumah yang mengadaptasi kondisi iklim tropis, menyesuaikan cuaca panas dan hujan. Terlihat dari bentuk rumah yang tinggi seperti dua lantai, padahal rumah ini hanya satu lantai saja. Dan karena bangunan rumah ini tinggi, sudah otomatis siling di dalamnya juga akan tinggi. Sirkulasi atau pertukaran udara akan lebih lancar. Saking tinggi silingnya, bahkan rumah ini bisa dipasang lantai mezanin. Pasang mezanin bisa ya. Yang gak bisa itu pasang muka asem depan mertua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Muhammad Febi kembali hadir untuk memberikan inspirasi desain rumah kamu, Home Lovers. Sekarang aku lagi ada di Harmony Park, Bekasi, tipe rumah 45 dengan luas lahan 6 x 15 meter ke belakang atau 90 meter persegi. Rumah ini punya atap bentuk limas atau biasa dikenal atap perisai, dengan rangka atap baja ringan dan genteng beton flat. Bagian muka rumah ini datar saja. Tapi bukan muka datar nggak tahu malu kayak orang minjem duit lupa bayar ya. Pinjam dulu 100. Melainkan datar tanpa ada detailing efek maju mundur yang dominan. Hanya ada topi-topian di atas area pintu masuk. Untuk bagian karpotnya luas banget dong, bisa untuk 2 mobil. Ukurannya 5 x 4,5 meter dengan material beton rambat dan tali air. Bagian lain adalah adanya sisa lahan 1 x 4,5 meter sebagai area resapan air dan ditambah adanya pohon peneduh. Kemudian di area jendelanya, dia pakai jendela bertulang. Ini lebih estetik dan lebih terlihat mewah ya dari segi tampilan rumahnya. Ditambah diakomodasi dengan jenis pintunya nih. Pintunya dia pakai engineering wood. Salah satu keunggulan pintu engineering wood itu, dia bisa diolah sedemikian rupa sehingga tampilannya lebih cantik daripada kayu solid biasa. Karena pintu engineering wood itu memang adalah pintu yang sudah melalui olahan. Nah, satu lagi kelebihan dari rumah ini, dia sudah include dengan smart door lock. Jadi bisa pakai kartu, mana nih kartunya? Kemudian bisa pakai PIN dan bisa pakai fingerprint. Yuk, sekarang kita masuk. Begitu masuk ke dalam rumahnya, impresi pertama yang dirasakan adalah bahwa rumah ini luas banget. Jelas ya, karena kita langsung bertemu dengan area utama yang open space. Ukurannya 3 x 7 meter. Dari mulai area living, dining sampai area kitchen dengan alas lantai homogeneous style 60x60. Yes, area utama ini terbagi menjadi 3 teritorial. Pada area living bisa masuk sofa set L dengan ukuran besar. Di area dining dan kitchennya juga masih fit loh sama kitchen set dengan ukuran besar. Walau furniturnya jumbo, tetap masih enak buat mobilitas di dalam ruangannya. Selain area utama yang luas ini, yang perlu kita bahas adalah tinggi siling yang sedari tadi kita omongin. Kalau ngomongin siling yang tinggi, masih boleh ya. Yang gak boleh itu ngomongin tingginya gaya hidup tetangga. Nah, sekarang kita ada di lantai mezaninnya atau lantai setengah dari rumah ini. Diilustrasikan di sini adanya satu buah backdrop untuk televisi mungkin, dan ada 3 buah beanbag, terus masih ada satu buah meja kerja di sebelah sana yang otomatis luas ya areanya, kurang lebih sekitar 3 x 2,7 atau 2,8 luas dari area mezaninnya. Nah, tanpa mezanin pun sebenarnya rumah ini akan tetap punya ceiling yang tinggi. Nah, kalau dengan mezanin, untuk ketinggiannya saya 170, berarti masih ada space sekitar 30, sekitar 2 meter lah ya kalau misalkan dengan mezanin. Masih leluasa banget, masih lengang. Walaupun dengan mezanin. Nah, apalagi tanpa mezanin. Ini dari lantai bawah sampai ke atas ini tinggi banget kan? Mezanin di rumah ini dibuat dengan menggunakan metode dakcor. Tapi ini hanya pilihan saja untuk yang mau beli rumah.
bisa dengan atau tanpa mezzanine. Beberapa kelebihan memiliki ceiling yang tinggi adalah rumah menjadi lebih banyak ruang. Maka hawa panas tidak akan berdiam diri di bagian bawah, karena secara alami panas cenderung akan bergerak ke atas. Langit-langit yang tinggi juga bisa banyak memberikan kebebasan untuk dekorasi. Foto ukuran besar, lampu gantung yang mewah, lukisan mahal akan lebih bisa menyesuaikan berada pada ceiling tinggi, sehingga akan berpengaruh pada kenyamanan visual dan kesehatan mental. Kelebihan lainnya yaitu memaksimalkan cahaya masuk, karena bisa menambah aksen jendela mati, sehingga sinar matahari bisa leluasa dengan bebas masuk ke dalam rumah. Maka rumah akan hemat energi dan tidak akan mudah lembab. Serta mitosnya, rumah yang terang itu tidak akan mudah dihuni makhluk-makhluk di luar nalar. Nah, yang harus diingat pula saat memiliki plafon tinggi adalah soal pembersihan bagian atas rumah yang memerlukan ekstra jangkauan dan pendingin ruangan yang akan ekstra pula pada saat situasi tertentu. Dari area mezzanine-nya, sekarang kita melipir sedikit ke area kitchen. Living, dining, kitchen. Ini satu kesatuan, open space. 7 meter yang tadi aku maksud itu sampai mentok sini ya. Jadi 3x7 itu sampai sini. Dan masih berasa luas. Padahal, tadi aku bilang furniturnya dari mulai sofa, kemudian kitchen set. Ini bukan yang simple, yang kecil-kecil gitu. Tapi masih berasa lega aja. Sangat leluasa untuk mobilitas. Ini masih ada satu buah dining. Di sini meja makannya. Dan juga bisa digunakan untuk area kerja. Misalkan tidak perlu keluar rumah untuk ngopi. Cukup di rumah sudah sangat mengakomodir kebutuhan hidup kita. Dari area LDK, kita masuk ke sebelah sini, ada 2 kamar dan 1 kamar mandi menjorok ke dalam. Kita bahas dulu kamar utamanya. Ukuran 3x3 meter kurang lebih. Diilustrasikan sudah masuk 1 buah queen size, ukuran 160x200, bisa masuk ya. Kemudian ada 1 buah jendela, dari luar sudah kelihatan jendela bertulang dan ini tinggi banget. Terus, yang menarik juga di kamar ini, dia mengaplikasikan 1 buah backdrop yang unik nih. Pakai bantalan fabrikasi di tengahnya, kemudian di pinggir-pinggirnya pakai blockboard HPL seperti ini. Nah, ini kalau ada, sayang nggak ada lampunya ya. LED biasanya akan lebih temaram gitu kalau malam-malam. Terus di atasnya, aku yakin itu juga bukan tembok. Sorry ya, sekali lagi. Nah, ini juga bukan tembok, bata. Ternyata dia mengaplikasikan seluruhnya dari bawah sampai atas itu pakai blockboard. Yang atas finishing wallpaper dan yang pinggirnya dia finishing HPL. Terus yang tengahnya pakai bantalan fabrikasi. Menarik ya idenya. Kemudian di pinggirnya masih ada 1 buah cermin dan 1 buah meja rias seperti ini. Ini masih nyaman banget untuk digunakan. Terus masih ada storage penyimpanan yang dalam. Wah, ini artinya lemarinya tidak kecil. Terus lemari dengan pintu transparan. Wah, menarik inspirasinya. Kemudian selanjutnya kita ke kamar mandinya. Udah aku bilang salah satu ciri developer yang memperhatikan kenyamanan dari konsumennya adalah coba lihat kamar mandinya. Kalau kamar mandinya sudah dibikin keramik dinding full kurang lebih ya, artinya dia sangat mengerti pemiliknya tidak perlu renovasi atau rombak-rombak lagi kamar mandinya. Seperti di kamar mandi ini, ukurannya 1,5x2 meter kurang lebih dengan keramik dinding yang sudah full, artinya akan lebih mudah dibersihkan kalau terciprat air saat mandi. Terus juga sudah ada wastafel, kloset duduk, shower dengan kualitas yang premium. Dari kamar mandinya beririsan persis dengan kamar anak. Nah, ini salah satu juga tips ya kalau misalkan mau ambil rumah, upayakan kamar anak dan kamar utama itu terpisah, jadi tidak nempel gitu. Minimal ada kamar mandilah seperti ini. Tahu kan maksudnya ya, untuk yang sudah berkeluarga, suami istri, ke arah mana pembicaraan saya. Oke, kita ke kamar anaknya sekarang. By the way, di rumah saya juga punya kamar dengan ukuran 2,5x3 meter. Tapi bingung banget mau ngisinya kayak gimana. Kamar ini
menurutku salah satu inspirasi untuk yang punya kamar 2,5 x 3 meter. Seperti apa inspirasinya? Dan ini menarik dan nyaman. Coba lihat, ini masih ada banyak banget lahan area kosong untuk mobilitas, misalkan area bermain, simpen-simpen belajar, bawa temen. Ini masih bisa banget di sini, leseh-leseh begitu ya. Nah, bagaimana inspirasinya? Yang pertama dari tempat tidurnya nih. Tempat tidur ini pakai tempat tidur 120 x 2 meter. Tapi dia ada 2 bantal, jadi ya mungkin suatu saat bisa dipindah ke area bawah, ini masih memungkinkan gitu. Tempat tidur 120, kemudian masih ada lahan yang cukup lebar ke sana karena 3 meter. Dari jendelanya tidak pelit, dia pakai jendela dengan kusen yang besar, terus otomatis sirkulasi udara dan cahaya juga akan sangat maksimal masuk ke dalam kamar, sehingga kesan luas, kesan terang muncul banget di kamar ukuran 2,5 x 3 meter ini. Plus, nah ini yang bikin saya bingung dan istri ya, di kamar yang 2,5 meter itu lemarinya kayak gimana gitu. Iya nggak, Bu? Nah, lemari ini juga bisa mempresentasikan bahwa 2,5 meter itu masih bisa masuk loh lemari gitu ya. Kita pakai lemari yang tidak full sampai ke atas, kurang lebih ukurannya sekitar 70 cm, dan dia pakai 2 pintu. Tuh, penyimpanannya juga masih lebar. Kedalamannya kurang lebih 40 sampai 50 ke dalam. Satu ada 6 penyimpanan baju, 7, 8, 9, 10. Area bawah juga masih bisa untuk area simpen-simpen buku, simpen-simpen mainan anak. Tidak lupa ada juga 1 buah meja belajar dengan stool di sebelah sini. Dengan penyimpanan masih ada 3 penyimpanan untuk area simpan-simpan barangnya. Ini menarik banget ya, jadi satu ilustrasi yang sangat rekomendasi untuk kamu yang punya lahan 2,5 x 3 meter kurang lebih di kamar tidurnya, khususnya untuk anak. Nah, dari interior masih ada di belakangnya satu area yang luas banget ya, 3,5 x 6 meter. Tuh, bisa main futsal, main golf, bikin kolam renang. Nantinya juga di sini akan dibikinin dinding, tembok, pagar, benteng setinggi 2 meter. Jadi keamanan sudah terjamin. Terus ada sink juga, tadi di dalam nggak ada, ternyata ada di luar, dan meja kompor. Di atas ada storage, di bawah juga sama, ini hanya opsional atau tidak jadi bagian dari pembelian rumah. Terus bagaimana skema pembelian rumahnya dan apa saja promonya? Ini dia. Promo di Harmony Park Bekasi ini adalah adanya promo Vistapora yang dimulai tanggal 1 Maret sampai 30 April 2024. Di mana kita bisa beli rumah dengan DP 0 rupiah, dapat free kanopi, dan booking fee hanya Rp550.000 saja. Klaster terbaru ini adalah klaster Birka di Harmony Park Bekasi. Dimulai dengan adanya tipe rumah 27/60, 30/66, 36/72, 45/90, di lahan seluas 30 hektar dengan harga mulai 400 jutaan. Perumahan ini sudah mengaplikasikan One Gate System, adanya CCTV kawasan, clubhouse, swimming pool, playground, dan mini zoo, sarana ibadah, outdoor gym, dan lapangan serbaguna, serta area kuliner. Lokasinya sangat dekat dengan Jakarta Utara, yaitu di Jalan Pertamina, Buni Bakti, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. 15 menit ke kawasan Industri Marunda, dan 30 menit ke Tanjung Priuk. Dan lokasinya dekat dengan gerbang tol Tarumanegara dan tol Gabus akses Cibitung dan Cilincing. Segera hubungi nomor marketingnya yang ada di kolom deskripsi ya, tinggal klik aja di sana. Thank you!